رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا ربي يسر ولا تعسر وأتمم به الخير أما بعد Manusia menyeberang titian. Titian merujuk kepada jambatan yang direntang di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh manusia yang awal dan juga yang akhir. Setiap orang akan menyeberangi mengikut amalan masing-masing. Ada yang menyeberang bagaikan sekelip mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan tiupan angin kencang, ada yang menyeberang bagaikan penunggang kuda, berjalan kaki, merangkak dan juga mengesot. Malah ada yang jatuh ke dalam neraka. Di tepi jambatan tersebut terdapat pengait-pengait daripada besi. Bilangannya terlalu banyak dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ia menyebar sebagai sebahagian daripada manusia. Jadi sebahagian daripada keadaan suasana yang akan berlaku pada hari kiamat, manusia wajib mesti menyeberangi titian yang sebut sebagai titian siratul mustaqim. Maknanya suatu jabatan titian yang sangat lurus. Yang tu yang kita doa atas dunia tu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi di samping kita berdoa untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan yang lurus, kita kena berusaha berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang dibawa oleh Nabi SAW untuk memastikan kita dapat melalui titian siratul mustaqim itu dengan berjaya melepasi seberang ataupun sampai destinasinya. Yang di depan itu ada apa? Bawah tu ada neraka, di depan tu ada syurga. Jadi manusia menyeberangi berdasarkan kepada keadaan amalan masing-masing, ibadat masing-masing yang dia persembahkan atas dunia. Kalau baik amalan dia, ikhlas amalan dia, elok amalan dia, maka lajulah dia menyeberangi titian tersebut. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, sebahagian daripada ulama tafsir menyebut siapa di atas dunia yang paling elok, cantik amalan dia. Hak tu paling baik . Allah Taala jadikan manusia untuk nak tengok siapa amalan paling baik. Orang yang amalan paling baik adalah Nabi. Yang Aisyah kata, "Fala tas'alni an husnihinna wa tulihinna." Yang kedua, ulama tafsir kata, ahsanu amala, siapa yang paling ikhlas. Ibadat ramai orang boleh buat. Sembahyang tarawih, witir, baca Quran, ramai boleh buat. Tapi dari kalangan manusia yang buat amalan-amalan tersebut, siapa yang paling ikhlas? Itu Allah Ta'ala nak nilai tu. Itu juga memastikan bagaimana kedudukan manusia dapat menyemerangi titian tersebut sama ada dengan laju ataupun lambat. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hasman maqdiya." ثُمَّ نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Maksudnya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Orang Islam wajib percaya kepada kewujudan titian atau sirat, iaitu titian yang terletak di atas neraka jahanam. Ia bermula daripada sempadan mahsyar dan berakhir pada satu kawasan yang mempunyai tangga menuju ke syurga. Terlalu jauh dan memakan masa ribuan tahun. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, ia melibatkan masa selama 15,000 tahun. Lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang.
Setiap orang dalam kalangan umat terdahulu dan juga kemudian akan melaluinya menurut kadar iman dan amalan masing-masing. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pertama yang akan melaluinya, kemudian diikuti dengan umat baginda, kemudian barulah diikuti dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Tidak semua orang yang menyeberang titian tersebut akan merasai bahan api neraka yang dinyalakan di bawahnya dan terseksa kerananya. Sebaliknya, mereka berbeza mengikut iman dan amalan yang dilakukan masing-masing. Ada yang meditasinya sekelip mata sahaja, ada yang seperti cahaya kilat, ada yang bergerak seperti angin, ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak dan ada yang berjalan di atas mukanya. Kesemua bergantung kepada sejauh mana telah istiqamah mereka dengan perangai dan amalan terhadap ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Keistiqamahan tersebut mewarnai cara pergerakan seseorang di atas titian tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Taala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqqahumul malaa'ikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu bagi mereka itu kebaikan. Atas dunia tu banyak kebaikan amalan yang dibuat. Ulaika anha mub'adun. Bermula mereka lah daripadanya neraka itu mub'adun, dijauhi. Orang buat banyak ibadat amalannya dijauhkan daripada api neraka. Dan mereka tidak mendengar akan bunyi bakaran api neraka. Bunyi dia pun dah menakutkan, apatah lagi kepanasan dia. Api neraka itu bila dia membara, membakar, dia ada bunyi dia. Jadi orang yang banyak amalan di atas dunia ni, dengar suara neraka pun tak, dia tak dengar. Bukan kata bahang panas pun. Dengar pun suatu keadaan yang menyeksakan manusia. Dengar api dia tu. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Manusia yang terakhir masuk syurga, dia dipalingkan oleh Allah Ta'ala menghadap neraka. Dia kata, ya Allah, palingkanlah aku daripada menghadap neraka ni. Aku tengok keadaan neraka pun dah takut, dah menggerungkan. Dia tak masuk lagi tu, boleh tengok suasana api neraka tu. Dipalingkan dia daripada neraka, hala ke syurga. Dia terkejut. Allah Ta'ala kata, adakah kamu nak minta yang lain? Dia kata, ya Allah, ya Rab, aku tak akan minta yang lain. Aku nak paling daripada neraka je. Bila dia paling daripada neraka, nampak syurga. Ya Allah, dekatkanlah aku kepada syurga. Lalu Allah Ta'ala kata, ma aghdaru bunu Adam, alangkah mungkir janjinya oleh anak Adam. Tadi dia kata nak paling daripada neraka, tu tak nak minta yang lain. Tiba-tiba dia paling syurga, nak duduk dekat pula. Bila dia duduk dekat syurga, dia nampaklah orang penghuni-penghuni ahli-ahli syurga menikmati nikmat-nikmat syurga yang banyak. Lepas tu dia berdoa pula kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Lepas tu Allah Ta'ala kata, berapa kali dah kamu janji tak nak mungkir ni? Sekarang ni kamu mungkir lagi, nak masuk pula, bukan nak duduk dekat. Tak tahan, tengok orang duduk makan nikmat syurga. Oh, macam kita kan, tengok duduk semayang terawih, duduk dengan kuliah, orang duduk hentam awal dah, lebih orang sup ke. Ha? Kambing kan, cepat-cepat nak suruh ustaz bagi tazkirah, ngajar cepat-cepat habis, tak sabar tu. Malam ni dia mau bakar ayam ke kambing tu, mare. Begitulah keadaan suasana orang tengok nikmat syurga, tak sabar-sabar nak masuk. Lalu Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, dan Allah Ta'ala ketahu, tengok dia punya perangai tu. Ha? Tengok perangai hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ketahu. Bila Allah Ta'ala ketahui, Nabi pun ketahui. Bila dia menceritakan suasana ini pada hari kiamat, para sahabat yang menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW turut ketahui juga, sampai seterusnya. Jadi kalau dalam hadis ini pun dah kita boleh faham, adakah ketahui Allah dengan Nabi sama? Adakah Nabi menyamakan dia ketahui dengan Allah? Sebab dia ketahui, Allah Ta'ala ketahui. Orang yang meriwayatkan hadis ini pula ketawa, adakah ketawa dia sama dengan ketawa Nabi? Tak sama juga. Jadi,
kalau macam tu sama, selalu orang sebut kan, dia tak sama. Maknanya sebab itu dipanggil mukhalafah. Allah Ta'ala Qadim, Nabi dan juga orang yang menurut turut meriwayatkan hadis ni adalah baharu. Mana nak sama ketawa Qadim dengan baharu. Cuma disebut macam tu, kita pegang lah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan mereka juga tidak merasai keluh kesah kesusahan yang besar pada hari kiamat. Dan bertemu kepada mereka itu oleh malaikat, dan malaikat kata apa? Bila mereka berjumpa dengan malaikat, malaikat kata, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kamu yang dijanjikan kepada kamu. Atas dunia kan janji banyak ya Quran ni. Orang buat baik, amalan yang soleh, balasan di syurga. Lahum tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila Allah Taala janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak memungkiri janji. Okay, terus firman Allah Subhanahu wa taala, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dhalika huwal fawzul 'adzim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينالونهم علم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّكم العماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Maksudnya, ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh. Mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka, berita yang mengembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gulita pada hari kiamat, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Lalu dikatakan kepada mereka secara mengedit-edit, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Serta diadakanlah di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya mengandungi rahmat syurga dan nikmat, dan di sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dahulu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik, dan kamu telah menunggu-nunggu kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu, sehinggalah datang yang maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan selain itu kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azamnya. Oleh itu pada hari ini tidak diterima penembus diri dari kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. Neraka lah sahaja penolong kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir radhiyallahu anhu, titian yang direntam di atas neraka jahanam tidak ubah bagaikan ketajaman mata pedang. Golongan pertama manusia menyeberanginya bagaikan kilat. Golongan kedua bagaikan angin kencang. Ketiga bagaikan penunggang yang terbaik. Dan keempat seperti penunggang binatang ternakan yang terbaik. Ketika mereka menyeberanginya, para malaikat mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, selamat, selamat. Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan, Nabi SAW bersabda, syiarul mu'minin ala sirati rabbi salim salim. Maksudnya, syiar orang-orang yang beriman ketika berada di atas titian pada hari kiamat kelak ialah, wahai Tuhanku, selamatkan aku daripada kemudaratan titian.
selamatkan aku daripada kemudaratan dunia. Ketika mengupas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, cahaya mereka akan berada di hadapan mereka. Ibnu Mas'ud menjelaskan orang-orang yang menyeberang dunia di akhirat kelak akan melakukannya berdasarkan kepada amalan mereka. Ada dalam kalangan mereka orang yang cahayanya bagaikan gunung, ada yang cahayanya bagaikan pokok tamar, dan ada yang bagaikan seorang lelaki yang berdiri. Yang kurang sekali cahayanya ialah orang yang cahaya terletak pada ibu jarinya. Satu ketika ia menyala dan satu ketika yang lain ia malam. Dalam hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu menjelaskan, وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى صِرَاطِهِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ. Maksudnya, dan Nabi anda pada hari itu berdiri di atas titian sambil berkata, wahai Tuhanku, selamat. Nabi ini punya sayang kepada umat dia. Atas dunia ni dia terpaksa menerima berbagai-bagai risiko, ujian untuk nak selamat umat dia. Terpaksa dia disanggup, diseksa, dipenjara, diusir, dibuang daerah kan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Demi nak selamatkan umat ni, dia sanggup buat apa sahaja. Sampai di akhirat dia tunggu lagi atas titian siratul mustaqim dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila umat dia lalu, salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkan. Kalau tak selamat, jatuh ke bawah. Dalam hadis kita baca tadi, ada banyak penyakut-penyakut daripada besi duduk kaki manusia. Sebab tu ada yang laju yang lambat tu berdasarkan kepada amalan kan. Dengan kepanasan pergi neraka lagi, dengan pengait tu lagi. Nabi di ujung tu doa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dia takut sebahagian daripada kalangan umat dia terjunam ke bawah, disambar oleh api neraka. Punya sayang Nabi ni bukan atas dunia, sampai ke akhirat dia sayang kepada umat dia. Dia tak nak seorang pun umat dia terjunam ke bawah tak selamat daripada neraka. Dia nak semua selamat. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku layak masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Jadi sahabat heran, ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni tak nak masuk syurga. Lalu ditanya, siapa yang tak nak? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man afsani faqad aba. Hak layak tu siapa yang taat. Yang taat apa arahan perintah Nabi, dilaksanakan apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi, ditinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Siapa yang ikut aku, dia selamat, dia layak masuk syurga. Yang tak nak ikut, yang itulah yang dianggap, yang dikira sebagai orang yang enggan masuk syurga. Okey, terus. Manusia beriman meminum air kolam Al-Kautsar. Orang-orang Islam wajib beriman. Setiap Rasul mempunyai kolam yang airnya yang akan diminum oleh umatnya yang taat. Kolam Nabi Muhammad SAW adalah kolam yang paling besar dan paling agung sekali. Panjangnya adalah jarak perjalanan sebulan. Bentuknya 4 persegi. Ia mempunyai 2 cucuran yang mencucurkan air daripada kolam Al-Kautsar. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Bekas penceduknya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Selepas itu dalam bentuk dahaga yang menyiksa dan menyakitkan. Bahkan jika yang terlibat diazab di dalam neraka sekalipun, ia sama sekali tidak akan merasa dahaga. Proses meminum air kolam tersebut berlaku dengan menggunakan bekas-bekas tadi atau menerusi mata-mata air yang ada di situ, dan tujuan meminumnya adalah untuk keseronokan. Ia akan diminum oleh orang-orang yang terpilih, iaitu orang-orang yang beriman dengan Nabi SAW, yang berpegang teguh dengan sunnah baginda dan sunnah khulafa Rashidin, yang mendapat petunjuk yang datang selepas baginda SAW. Sebaliknya orang-orang kafir, ahli-ahli bid'ah dalam perkara akidah, orang yang terlibat dengan riba, orang yang zalim dalam pengurusan dan pentadbiran, orang membantu orang yang zalim atau melanggar mana-mana batasan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibenarkan merasai air daripada kolam tersebut. Bahkan mereka dihalau daripada mendekatinya. Ia sabit dengan hadis-hadis yang masyhur yang mencecah tahap mutawatir maknawi. Antaranya hadis riwayat Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang menjelaskan Nabi SAW bersabda, "Hawdi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu min al-misk. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَزْمَعُ أَبَدًا." Maksudnya, kolamku lebarnya melibatkan jarak perjalanan sebulan.
sudut-sudutnya sama sahaja. Airnya lebih putih daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi. Bekas-bekas penceroknya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang meminumnya tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik menjelaskan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yaumin baina adhhurina id alfa irfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman fa qulna ma alhaqaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar fa qali li rabbika wanhar inna shay'aka huwal abtar ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نحر وعدانه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك فأسنع. Ketika Rasulullah SAW sedang berada bersama-sama kami dalam masjid, tiba-tiba baginda pingsan dan setelah sadar baginda mengangkat kepala sambil ketawa. Setengah sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan tuan ketawa wahai Rasulullah? Jawab baginda, tadi diturunkan kepadaku satu surah, lalu baginda membaca ayat, sungguhnya kami telah mengundirkan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginkan. Baginda bersabda, adakah anda semua tahu apakah yang dikatakan sebagai air kawasan itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Baginda bersabda, ia adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan untukku oleh Tuhanku dan airnya akan diminum oleh ramai manusia. Ia merupakan kolam yang akan diminum airnya oleh umatku pada hari kiamat. Bekasnya sebanyak bilangan bintang di langit. Ada orang yang akan dihalau daripadanya. Ketika itu aku berkata, wahai Tuhanku, semuanya dia adalah daripada kalangan umatku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan olehnya selepas daripada kematian Tuhan. Imam Al-Ghazali dan Al-Qurtubi mengesahkan, Falak Al-Kawthar wujud sebelum titian yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Ini kerana manusia dikeluar daripada kubur mereka dalam keadaan dahaga dan amat sesuai. Jika telaga tersebut wujud sebelum daripada titian, tambahan pula orang yang berjaya menyebarkan titian tidak mungkin sama sekali orang yang dihalau daripada meminum air daripada kolam Al-Kawthar. Bagi Al-Qadiyyat, beliau berpendapat kolam tersebut wujud selepas daripada titian dan meminum airnya berlaku selepas hisab dan kejayaan melepasi neraka. Ini disokong dengan fenomena adanya dalam kalangan orang-orang Islam yang jatuh ke dalam neraka suatu menyeberang di titian. Kerana jika menyeberang itu berlaku selepas daripada meminum air dan kolam Al-Kawthar, ia agak jauh daripada sasaran. Kerana itu adalah sesuai apabila titian didahulukan daripada meminum air kolam Al-Kawthar. Apabila seseorang itu telah selamat menyeberang titian, barulah beliau meminum air daripada kolam Al-Kawthar. Ada juga dalam kalangan ulama yang berpendapat bukti yang menunjukkan telaga Al-Kawthar lebih dahulu daripada titian ialah telaga Al-Kawthar itu sendiri mempunyai dua cucuran yang mencurahkan air daripada telaga. Jika telaga tersebut berada selepas daripada titian, sudah tentu api neraka akan menghalang air telaga tersebut sampai kepada orang yang menyeberanginya. Untuk menjawab tanggapan di atas, suka dinyatakan perkara tersebut sebenarnya boleh saja berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Mungkin boleh dikumpulkan sekaligus di antara kedua-dua pendapat di atas, iaitu meminum air telaga Al-Kawthar akan berlaku sebelum menyeberang titian yang dibentangkan di atas neraka Jahannam untuk satu kaum tertentu dan selepasnya untuk kaum-kaum yang lain pula, disebabkan oleh halangan-halangan yang berpunca daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka ini dilewatkan daripada meminum air telaga Al-Kawthar supaya mereka dibersihkan dahulu, terlebih dahulu daripada dosa-dosa menerusi azab yang dikenakan kepada mereka di dalam neraka. Walau bagaimanapun, perbahasan di atas tidak mempunyai dalil yang soleh yang boleh dijadikan sokongan. Apa yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam ialah mengikutkan yang Nabi SAW mempunyai telaga.
yang akan diminum airnya oleh umat baginda. Kegagalan mengetahui kewujudannya sebelum atau selepas setia tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi sini ada dua pandangan ulama. Memang wajib kita beriman adanya telaga Kausar. Jadi telaga Kausar ni dihidangkan dan diberi minum ni sebelum merentasi titian ataupun selepas. Sebagian ulama kata maknanya sebelum mereka melalui titian siratul mustaqim, sebab bangun daripada kubur tu dah dahaga kan, jadi nak minum air. Pendapat yang kedua kata selepas menyeberangi, dan ada sebahagiannya jatuh. Bila jatuh tu dia panah dalam neraka, perlukan air, dia haus juga, dahaga, masa tu baru dia minum. Kedua-dua pendapat dan perbahasan ini tidak ada dalil dari Quran dan hadis. Jadi pengarang ni cantik cara dia hurai, tak ada dalil. Terpulang nak pegang yang mana. Kerana perkara ini berlaku di akhirat dan dia termasuk daripada perkara yang ghaib. Jadi bila melibatkan perkara yang ghaib, dia mesti ada dalil daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi sebab itu penulis buku ini kata serah kepada Allah Ta'ala. Ini pendapat-pendapat. Pendapat-pendapat itu berdasarkan kepada ihtimal. Apa makna ihtimal? Dia buat andaian. Sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah, kalau buat andaian bukan tepat pun. Boleh buat je lah. Jadi kalau dalam ijtihad fiqah tu boleh? Boleh. Tapi buat akidah ni tak boleh. Sebab dia memerlukan dalil, memerlukan fakta, memerlukan hujah yang tepat daripada Quran dan hadis. Nak buat andaian boleh, tapi nak pegang kepada andaian itu dengan begitu kuat tak boleh. Sebab dia melibatkan perkara yang ghaib. Okey, terus. Air kolam telaga Al-Kausar boleh diminum oleh orang yang benar-benar mengikut perjalanan Nabi SAW dan perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin. Orang yang menyeleweng seperti melakukan bid'ah dalam ajaran Islam yang menjadi dasar akidah. Orang yang zalim kerana tidak menjalankan hukum. Kerana tidak menjalankan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang menolong orang-orang yang zalim atau melampaui batas Allah, atau orang yang melampaui batas Allah akan dihalau daripada kolam Al-Kawthar. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ana faradukum ala hawdi thumma qala: la yuzalanna rijalun an hawdi kama yuzalul ba'ir dhalim. Fa'unadihim ala halummu fayaqulu innahum qad baddalu ba'daka wa lam yazalu yarji'un. Yarji'un ala a'qabihim." Fa'aqalu ala suffan suffan. Maksudnya, aku akan menunggu anda sekalian di telaga. Kemudian beberapa orang lelaki dihalau daripada telagaku sebagaimana unta yang sesat dihalau. Aku memanggil mereka, ayuh kemari. Ketika itu dikatakan, sesungguhnya mereka telah merubah agama selepas daripada kewafatan Tuhan. Mereka sentiasa mundur ke belakang. Ketika itu aku berkata, jauhilah, jauhilah. Dalam hadis Rawi Anas radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, لا يريدن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم تلجوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. Maksudnya, beberapa orang sahabatku berusaha untuk ke telaga untuk meminum airnya, dan aku mengenali mereka, tetapi mereka dihalau daripada berbuat demikian. Ketika itu aku berkata, mereka adalah para sahabatku. Malaikat yang menjaga telaga itu berkata, Tuhan tidak tahu apa yang mereka lakukan perubahan selepas kewafatan Tuhan. Manusia diberikan syafaat. Wallahu'alam. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.